ada dua putusan yang dijadikan bukti oleh pelapor, yaitu putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 603 dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun di situ tidak ada perintah, tidak ada dalam amar putusan yang menyatakan bahwa tanah itu adalah sah milik pelapor ataupun menghukum Polas Wiratma dan kawan-kawan untuk menyerahkan tanah tersebut. Itu hingga saat ini belum ada dalam putusan pengadilan. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.